hukum memakai pakaian ketat itu tidak haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan buat konten kontroversional lagi ya. Jadi konten kali ini tentang bagaimanakah hukum memakai pakaian ketat ya. Kalau cewek-cewek memakai pakaian ketat itu kan kata ustadz-ustadz itu biasanya itu haram. Kalau saya ikan melihat dulu seperti yang tertera dalam I'anatut Thalibin ya, dalam Fathul Mu'in juga, kita bacakan saja ya guys ya. Apa benar sebenarnya memakai pakaian yang ketat itu haram? Kita simak saja guys. Nah, di sini dalam bab sholat itu kan ada kewajiban untuk menutup aurat kita gitu ya. Lah bagaimana ketika kita menutup aurat tadi dengan memakai pakaian yang ketat? Wayakfi, lakinnahu khilaful aulah. Titik, kita baca syarahnya dulu. Wayakfi ma yuhaqqi atau yuhqi atau yahka, terserah ya, li hajmil a'dha'i, dan mencukupi sesuatu yang ketat ya, yang sampai bisa terlihat lekukan badan-badan itu. Wayakfi jermun yudroku yadariku annasu minhu qadral a'dha'i. Contohnya kasarawilah dayiqatin gitu. Wa qawluhu lakinnahu khilaful aula. Alah, hukumnya itu hanya khilaful aula. Khilaf ini lirrajuli, bagi seorang laki-laki, hukumnya khilaful aula. Untuk perempuan ya, memakai pakaian yang ketat yang menutupi aurat itu hukumnya haram apa enggak sebenarnya? Wa ammal mar'atu wal khunza fayukrahu lahuma. Hanya sebatas makruh, tidak haram ya gitu. Makruh.